Enggak, lu sempet ini gak ngobrol sama ininya. Emang berapa? Enggak, oh, lu gak bales sama sekali. Bilang aja makasih tawaran. Enggak ada apa, enggak ada apa. Enggak ada apanya. Enggak ada tulisan. Enggak ada tulisan yang dibaca gitu. Oh, jadi hitam aja gitu. Iya, Pak. Sombong banget. Hah? Gua nanya, Bang. Nanya apa? Enggak ada tulisannya kan kalau dibuka. Enggak ada sih. Ya hitam aja gitu. Iya. Ya udahlah. Tapi jangan begitu juga dong. Katanya mau sekolah dia, sekolah kerja, emang gak kerja? Carang, ngolong. Masuk seperti tuyul aja lu. Lung, bukannya berangkat pagi-pagi, lu di jam berapa ini, Lung? Gue masuk jam 11 sih. Oh, jam 11, jadi jalan dari rumah jam? Jam berapa aja. Jam berapa aja? Jam berapa aja. Oh iya, Bu. Masak tadi. Oh, udah dimasak. Wah, enggak boleh, Lung. Enggak boleh kata si Lolo. Enggak boleh. Bilang, Bang, enggak boleh, Bang. Mama saya enggak mau nih kalau mau dimasak. Lu yang ngomong, Lung. Ih, takut gua. Lu yang beli kan bukan gua. Kalau gua yang beli, gua bilangin lagi, Bang. Ini kalau masih 17 kali 2 berapa sih? 34. 34. Terus kembali 6.000. Di situ kalau rumahnya deket nggak apa-apa ya? Bisa lu deket, bisa lu mau deket, ah mau itu si rumah si kumabahing aja, lu tinggal di rumah dia enak kok. Iya, ada sendiri. Tingkat rumah dia, iya. Dia sendiri doang, dia welcome banget. Angel mau tinggal di sini waktu itu, lu nggak dengar? Kalau ya bener mau gak lu intinya. Nah ya, kalau dari rumah dia deket banget, lu kan di Tanah Abang. Tinggal jalan kaki. Lagi enggak lah, nggak jalan kaki juga lah. Naik angkot yang itu. Iya sih, naik angkot. Siapa namanya? Rumah Bahing. Siapa itu? Itu yang rokok orangnya di rumah. Ngerokok sudah gitu, jualan es. Yang paling dia bilang nanti, Angel bagi paling... hasil lah. Iya. Bagi hasil. Ya, bagi hasil aja lah paling. Waduh. Paling gitu. Angel bagi hasil aja lah. Gak usah. Misalkan sebulan dapat 8. Bagi kupo, inilah 2 lah, 2.000 lah, 1.000 juga boleh lah buat rokok katanya. Gitu. Oh, gopay, gopay boleh lah, gopay. Gopay boleh lah, lu gak ngerti lu 1.000, 2.000 tuh harganya 1 juta, 2 juta. Ngerti gak? Gak kira 1.000, 1.000-an. Enggak lah, mana ada orang yang terima. Si Daya emang dimana si Daya udah kawin? Kawin ngaco, cuma ini tinggal sama emak tirinya. Oh, emak tiri. Emak tiri tuh gimana sih? Punya, jadi... bapaknya kan nikah sebelumnya udah 2 kali sama orang yang pertama, jadinya sama tinggal sama yang kedua. Dia tuh hasil dari istri yang pertama, jadi yang kedua ini masih hidup kan istrinya, jadi dia tinggal sama dia. Sedangkan yang istri yang kedua ini gak punya anak gitu, tinggal sama dia, sama si Dea. Bye-bye aja tapi kerja dia, bye-bye aja. Tinggal sama di Jakarta juga dia. Yang bagus emang orang-orang yang bisa mempertahankan hubungan baik gitu, kayak gitu. Kan nggak kayak si Bobian deh, sama si ini dia ributin, sama si itu dia ributin, sama semua orang dia ribut. Sama tadi tukang pempek aja dia ngomong, gua ribut sama dia, gua nggak mau turun. Dan setengah tadi gua dengerin sendiri, nanti gua mau jadi besan si pempek, ntar dikasih pempek mulu tiap hari udah. Dia nggak habis pempek Bobian yang makan, gorengin dah buat saya, gitu dia. Dia kan orangnya bosi banget orangnya, apa-apa ini orang. Ini kapan nyampe sih, gua udah nggak. Oh, gue agak pelan lah jalannya lah, biar irit bensin. Langsung aja ya, Cok. Iya, biar lu dengerin cerita gue yang sangat membosankan ini. Namanya story boring, story boring. Story berak. Sekolah lu besok lu. Woi, plus mana? Plus. Bukan dikasih tadi. Plus. Udah, dikasih. Gak ada lagi. Kacau lagi tidur. Plus. Aku lagi. Lolo ngaco kali. Salah. Ngimpi kali lu jol ya? Salah. Ini tempat yang aja service. Mau ngajar tuh dia tuh. Tuh. Di pas gua. Kenapa? Dirusak anjir sama dia. Dia bilang dari awal begitu katanya. Iya, dari awal emang gitu kalau saya
Enggak begitu, saya enggak bakal bawa anak ke Anda, tolong. Ya udah, bisa gua ngomongin sama orangnya mau enggak? Enggak bisa lah dia. Dia juga enggak mau disalahin. Ngerti enggak? Kemarin orang tadi aja dia ngomong aja kayak begitu. Dari kemarin begitu. Ya, nanti yang ada jadi cuman diajakin berantem sama dia. Ya, tadi dia juga bilang, "Maaf," dia bilang, "Maaf," dia minta maaf juga. Maaf, apa yang enggak bisa disalahin? Kayak enggak ikhlas. Masangnya juga enggak bisa, saya dia bilang. Ah. Lah, masang begitu aja enggak bisa. Masang begitu aja. Coba lihat nanti dah. Ah, gimana tuh barang jadinya? Aduh, coba buka sih. Dia ngebuka dia bisa. Ya kan kayak gua bilang. Sialan, bilang dia bilang kita bisa. Hebat ya dia, bisa ngelanjutin usaha bapaknya. Hebat. Pasangin aja enggak bener. Kayaknya lu kalau lu mau nyari menantu emang mesti yang kayak begitu, Pian. Bagus lah, bisa buka tapi gak bisa pasang. Hebat, malah gak bener lagi. Malah bertambah kerusakannya. Malah bertambah kerusakannya. Malah bertambah, kepala tinggal buat buang gua aja ke tokang loak. Kalau gue sih orangnya gak apa-apa. Masih bisa lo gue jual ke tokang loak. Masih bisa lo, masih keadaannya masih berdiri gitu ya. Oh, masih berdiri. Ya ini headstand lo bisa. Lo berdiriin aja gitu kan. Paling melewat. Usahain gue. Ini harus dirakit lagi, lu malam ini bisa lu. Ah. Jadi kerjaan. Udah, buang aja. Ya ntar kalau udah gajian beli lagi 3 gitu. Kalau udah gajian ingat. Ih, ini kan bang, abang-abang yang di rumah nih, ngapain di sini nongkrong bang. Jadi kerjaan besok pagi bang. Bisa kan kalau kerjaan nongkrong-nongkrong malam-malam gini ada dua kemungkinannya. Emang gabut gak bisa tidur. Atau emang dia di rumahnya ngeselin orang-orangnya. Ada lu yang ini, lu mau tau gak? Apaan? Tidur? Jadi katanya ada MT juga. Terus? Itu dia baru pertama kali masuk kayak gua hari ini misalnya. Seru dong? Tapi bukan hari ini, waktu dulu kemarin. Lah. Oh terus? Terus baru sehari, besokannya gak masuk-masuk lagi. Gila, anjir. Ada yang kayak gitu? Apaan ya, itu? Iya, gitu. Dia agak gemuk, agak gemuk terus tinggi gitu. Jadi kayak dia kecapean. Iya lah, gak boleh lah. Cewek itu, orang dia yang kebanyakan yang masuk situ mau cewek. Enggak, maksudnya ada juga cowok. Ya tapi kan enggak kebanyakan kan. Kalau MT gitu, tapi tadi gue liat ada yang mau interview MT gitu, Mandarin tapi cowok gitu. Mandarin ya? Gemuk. Gedenya segede si Tirto. Jadi patokan, gendut itu tuh. Segede dia kan? Lu liat. Enggak tahu dah. Kenapa pada ketawa nih? Lu liatin mukanya gimana? Ganteng? Jelek? Burik? Ya aja lah. Be aja, burik berarti, burik aja lah. Kan be aja. Orang aja ya kan gua nanya baik-baik tadi ke si Tirto. Lebih burik daripada orang-orang lain. Jajan. Gua ganteng nih, Bes, Bos. Aduh. Ada orang begini. Aduh, ada orang begini, ha. Iya. Dan mama aja. Goblok dia. Digigit beneran. Buka. Digigit beneran. Biarin. Tapi dia seneng tau digigit tangannya. Besok mau lagi. Mau lagi katanya. Sini. Enggak. Sini, gua gigit lagi tangannya. Sini. Papa gigit lagi sini ayo. Enggak. Sama papanya. Lu kan gua udah latih dia lu. Terus kalau misalnya ada orang nanya nih. Kamu anaknya ini? Iya, anaknya. Mamanya kemana? Udah meninggal. Mau sama siapa? Kalau ada orang yang nanya, kan gua dibilang bapaknya jadi. Nah, suka ada yang nanya kan, "Ini anak kamu ya?" "Iya, anak saya." Nah, Bonel tanya, "Kamu anak berapa?" "Anak pertama, tante atau om atau siapa atau asuk atau apa ya?" Terus tanya nanti misal mamanya kemana? Mamanya udah meninggal. Enggak, gue bilang apa sih lu? So asik. Mama, aja terus ya. Tapi cegukan mulu. Ada, no si pomen. Men dapat salam men dari mantan pacar. Kenapa sih? Mantan pacar. Apa Nel? Dihamilin Nel? Siapa? Kamu takut sama dia? Wow. Mama. Wow. Ini apa sih ya? Ini baju baru nih. Kau bawa anjir. Kayak gimana? Oke gitu putih gitu. Ini. Kotor dong kan. Cepet kotor kayak gitu. Makanya. Ada yang bajunya sampai buluk banget tadi. Buset, enggak pernah nyuci apa? Kan kena ini kotor deh. Iya, kena minyak gitu ya. Saus yang wajar sih. Ya lah, bocil usah. Pas gue udah jadi bawa pulang. Karena lu nyari di tempat lain aja buat itunya, nyari saat saya kipas. Jangan sama dia dah, nggak bener dia. Jangan. Bisa lu cariin lagi dah. Bisa aja sih. Bisa. Bisa. Sini aja. Ya taruh aja lah besok kalau itu. Tadi dia mau minta naikin lagi lu. Mau dibenerin sama dia lagi, tapi mau ganti dinamo. Dinamo copotan 35. Tadi HP gua mana? Ini masang aja nggak bisa kata gua lu mau ganti dinamo ntar jadi
jadi angin ya. Apa sih punya? Fisik lu. Jadi angin yang error kata gua. Jadi saya masuk angin bang kalau kayak gini bang. Gak usah, nanti aja. Pas udah emang dikerjain sama dia baru. Apa yang aja? Ntar gua megang hilang duitnya, jangan lah. Atau gua pakai. Tadi aja hampir gua mau pakai buat beli makanan kucing. Jangan lah. Gua takut kayak gitu doang. Gua mendingan gua nggak usah pegang duitnya dulu. Gua aja kalau jalan kemana-mana jarang bawa duit gua. Biar mengantisipasi pemakaian uang yang berlebih. Kenapa sih ini hujan pulang? Marah, lu jangan lu marah. Lu kan kerja nih, baru pulang nih, lu marah lu. Atau lu mau dimarahin sama si Bopin. Ada dua kemungkinan. Ya guys, saatnya kita mau pulang. Thank you banget yang udah nonton video kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini aku bisa menghibur kalian. Meskipun hiburannya sangat terbatas ya guys ya. Seringkali kita capek menghadapi kenyataan hidup. Tapi kecapean kita sebenarnya gak ada apa-apanya guys. Kalau dibanding kebersyukuran kita akan setiap hari unstable. Unstable, apa sih nih? Unstable, ya bener emang unstable guys. Unstable of my life, mantap bos. Aku ada kena copyright hari ini guys. Makanya aku mau ngurusin copyrightku dulu nih guys. Satu lagu. Satu lagu dari Manorang. Manorang. Dari mana itu orang? Banyak banget yang udah request sama aku guys. Bang, coba bang bikin voice record lagi bang. Kayaknya seru juga suara lu bang. Ya thank you banget yang udah muja-muja saya. Muja-muja lagi. Maksudnya udah muji suara saya ya. Meskipun suara saya kayak gini, tapi gak apa-apa guys. Caranya selalu seneng sih. Meskipun saya tidak disukai oleh orang-orang, tapi saya selalu seneng. Gak tahu juga itu kenapa itu. Apakah itu sense of nuraninya udah hilang apa gimana ya. Saya gak tahu juga deh. Tapi yang pasti saya orangnya memang begini guys. Banyak perempuan yang menjauhi saya, banyak juga yang tidak pernah mendekati saya. Jadi saya sadar diri aja ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang nanya sama saya kan, bang, kenapa bisa gini bang, kenapa bisa begitu, ya udah, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa mengubah perasaan kita selain diri kita sendiri yang mengubahnya. Mantap bos. Oke guys, saatnya kita bakal pulang. Aku kunci dulu pintunya. Aku bakal jalan guys abis ini. So, hujannya udah gede banget sih nih asli di depan guys. Aku malah mau pulang malah jadi kehujanan. Emang bagusnya sih kita naik mobil guys, nggak naik motor ya. Cuman gimana ya, apa boleh dikata ya guys, kalau misalnya kita kehujanan begini kan ribet juga guys di depan rumahnya. Ada gimana ya, agak-agak garing lah di depan rumah. Tapi nggak apa-apa lah. Aku ikut seneng kalau misalkan aku bisa pulang dengan kondisi hujan-hujanan ya. Daripada kepanasan. Kepanasan tuh pusing banget palaku guys, nggak tahu kenapa ya. Duma kalau udah panas, dalam rumah panas juga, makin pusing pala guys. Jadi makanya keluh kesah kita nih hari ini mudah-mudahan bisa terdengar sama Yang Maha Kuasa guys. Langsung ke Yang Maha Kuasa guys. Oke guys, jadi aku lagi sambil nyari-nyari file juga nih. Beberapa file gua ada yang hilang kayaknya nih, gara-gara kena air hujan ya. Lu nyalain aja lu terus lu, air hujan usah salahin. Si Po ngomong-ngomong baru upload foto guys. Aku baru inget. Kalau dilihat dari fotonya sih cakep dia guys. Dilihat dari foto inget ya. Emang lu cinta sama fotonya? Bukan, maksudnya sama orangnya sih. Tapi kayaknya gak bisa terjadi ya. Itu langsung tiba-tiba hujannya berhenti guys. Ini lagi ngomongin Paul loh om. Om lagi. Maksudnya hujan. Jan. Ya jangan langsung berhenti ya tuh. Tetap hujan aja gak apa-apa. Saya aku masih diem di sini. Masih dengan. Mantap bos. Oke saatnya kita berangkat. Lu dari tadi berangkat-berangkat. Ini ngomong doang. Berangkat kagak lu. Ngomong doang lu bang. Of course. Oh ya hari ini ngomong-ngomong aku ngupload video banyak, berapa banyak ya? Kayaknya hari ini lumayan banyak juga ya. Padahal aku baru, kuotaku ini baru habis guys, kemarin. Kuota nenekku habis, kuota aku habis, kuota semua orang habis, gara-gara aku guys. Mantap bos. Channelku ini benar-benar channel yang super luar biasa, mendidik sekali. Kenyang tuh. Aku hitung dulu guys ya, aku ngupload berapa banyak video hari ini guys. Sore-sore udah kehabisan kuontang. Kuontang ini artinya kuota guys. Jadi biar kalian tahu aja guys bahwa maksudnya kalau misalnya aku tuh suka nulis-nulis yang kayak semacam asal-asalan nulisnya, tapi sebenarnya nggak asal-asalan sih. Ini dipikirin juga, ini ada nuraninya di dalam sini. Setiap kali aku bikin video atau aku misalkan bikin tulisan, karangan, cerita gitu, itu sebenarnya ada, semuanya ada artinya. Meskipun kadang-kadang orang ngerasanya kayak nggak ada gunanya gitu, ini orang bikin video apaan sih, nggak ada artinya tuh. Ada teman saya udah subscribe sampai dia unsubscribe sama dia lu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30 wes, main juga lu. Kita yang gak bikin video sampai 30 wes hari ini. Hari ini 30 wes. Kayaknya lebih deh seharusnya. 31 32 33 34 35 35 wes hari ini. Berarti ya lumayan lah ya. Saya merasa hari ini saya merasa sangat bahagia banget meskipun saya merasa kesulitan terjadi juga di hari ini, tapi enggak apa-apalah. Hidup itu harus dibawa dengan senyum dan sukacita. Asik. Oke, saatnya kita berangkat. Let's go. Di belakang ada sesuatu enggak? Kayaknya enggak ada deh. Ada nih perasaan saya tertinggal. Ya. Oh ya, saatnya kita belok. Wih. Aku enggak tahu guys, maksudnya kalau misalnya aku ngobrol sama perempuan apakah aku bisa seperti seaktif ini ya? Saya aku pernah ngobrol sama perempuan ya. Oke, salting gitu guys. Enggak tahu kenapa ya. Enggak tahu nih, kenapa nih? Atau mungkin karena belum terbiasa atau gimana ya. Saya tapi padahal saya punya adik semua cewek semua guys. Saya kenapa? Oh, mungkin karena enggak bisa menspesialkan seseorang mungkin kan ya. Tapi saya mesti mencoba deh. Kalau enggak saya mencoba, saya bakal merasa kecewa ya. Bang, baju hijau, celana biru, motor hitam. Bang, kalau bisa pelangi bang warnanya bang. Besok-besok warna yang warna ungu ini kalau bisa diadain nih. Biar tambah bagus lagi bang. Wih, mantap bos. Komen mulu bang. Kata si abang itu guys. Nice, kita belok. Kita kejar abang guys. Nah, lu mau kemana lu bang? Mau kemana lu bang? Gak tau guys, abangnya mau kemana saya gak tau juga guys. Oh dia mau ngadem guys. Ya, namun sayangnya gak bisa ngadem dia. Karena, kenapa nih? Karena ini udah malam guys. Gak bisa ngadem. Eh bang, nyala bang, pulang bang, pulang bang, pulang bang, pulang. Oke guys, jadi di sini tuh main di pos ronda, pos Hansip lagi nggak ada orang guys. Udah pada digusur orang-orangnya guys. Suruh pulang sama istrinya di rumah. Di daerah rumahku ini hampir 95% udah pada berkeluarga guys. Jadi entah itu bapak-bapak, abang-abang atau apa ya kan, atau kakek-kakek pun gue udah punya istri. Bahkan tetangga saya ada satu ya. Satu hal yang saya mau kasih tahu kalian bahwa dia udah umurnya udah 58 kalau misalnya waktu itu ya. 3 tahun gak ketemu saya berarti sekarang 61 guys. Itu aja waktu kemarin udah istrinya meninggal nih. Itu udah nikah lah guys. Gile cepet banget ya. Berarti tetangga saya cepet laku guys. Itulah yang disebut dengan manusia. Tidak bisa hidup sendirian. Mantap bos. Dia tuh manusia itu makhluk sosial. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan sosial namanya adanya ketergantungan antara makhluk sosial dengan makhluk lainnya cuy. Itu namanya individu yang saling menguntungkan. Ya seperti itu ya guys ya. Oke, si ini udah 16 menit aku ngebacot-ngebacot begini. Kalau bisa kalian ada mau saran-saran, aku mau bikin video kayak gimana-gimana lagi, coba kan komen aja guys. Aku juga kemungkinan bakal bacain ya, kemungkinan ya. Kalau lagi sibuk, kemungkinan aku cuekin guys. Sorry banget nih. Yang ngechat aku juga hari ini ada belasan customer. Itu belum sempat aku baca. Terus ya aku sih orangnya kalau misalnya nggak sempat baca aku malah foto-foto guys. Palaku ini nggak, maksudnya nggak tahu ya pola pikirnya kayak gimana ya. Tapi ya itulah hidup kita ya. Nggak bisa kita tentuin guys masih dibawa kemana. Kalau aku udah punya istri mungkin aku bisa guys. Maksudnya dalam artian ada yang ngingetin gitu ya. Konsistensinya itu ada tapi jumlah perfeksionisnya tuh jauh lebih melekat gitu daripada kayak sekarang. Kalau sekarang nih aku kayak males-malesan gitu, nggak tahu kenapa ya. Tapi padahal aku udah tahu nih goalsku nih awal tahun ini harus bagaimana. Yang penting adalah jalanin dulu aja dah, karena nggak ada jawaban yang lain selain ngejalanin dulu ya bang ya, bener nggak? Itu intinya mah begitu, jalanin dulu aja ya. Let's go, kita bakal buka pintu dulu. Guys, jadi aku udah habis main hujan-hujanan di luar. Seru juga ya. Lalu adik saya juga udah bilang sama saya guys, bahwa kerja itu enak katanya. Ya cuman ngurusin saus-saus begitu, kayak pindah-pindah saus gitu ya. Tapi pertanggung jawabannya yang sulit gitu dia guys. Itu tahu ya guys ya. Saya udah bilangin sama dia bahwa memang kerja itu tidak semudah yang ada di film-film ya. Yang film-film itu hanya bohong. Ingat, hanya bohong.
yang di pekerjaannya sesungguhnya lebih mudah kok sebenarnya. Ini pagar gua deket doang deh. Deket kali lu. Oh, enggak, aman. Kameranya sampai basah, guys. Saking hujannya gede juga nih hari ini. Tadi padahal pas lagi aku di jalanan tadi enggak terlalu hujan, guys. Nah, ngerti juga deh kenapa. Nah, yang aku agak bingung sebenarnya gini, guys. Waktu aku misalkan lagi berusaha mencari wanita ya dalam hidupku, guys. Itu aku kayak enggak produktif loh hidupnya. Mau enggak mau hidup segan, mati tak mau ya. Dulu, tapi sekarang sih udah enggak kayak gitu lagi, ya. Karena aku ngerasa kayak udah enggak usah cari-cari perempuan, bodo amat. Ada syukur enggak ada, udah. Enggak usah dicari terlalu gimana gitu kan. Karena kita capek sendiri, guys, akhirnya. Sebagai seorang cowok harus bisa punya pendirian sih, kalau menurutku. Udah nih, udah siap, mantap, bos. Let's go. Kita gitu dulu. Wow, masih hujan gede juga, guys. Saatnya kita ngelap-ngelap dulu. Ah, pada basah, guys, rumah. Jadi kita udah selesai buat beres-beres hari ini dan hujannya masih lebat banget. Kalau bilang nggak apa-apa. Ini juga kehidupan ternyata nggak pasti yang diupload tentang kehidupan itu sih. Dan di sini petirnya lumayan gede juga, guys. Ngeri-ngeri sedap sih. Alright, guys, jadi kita bakal pakai baju yang mana ya? Jadi tidur ya. Mau pakai yang ini deh. Kaos kita nggak ya loh. Terus sama celananya mana ya? Oh, belum. Oke. Semuanya sudah beres. Dengan handphonenya aja sebenernya aku mau ambil dari mobil. Handphone itu udah terlalu banyak soalnya. Kemarin ini ada yang sempet nawarin lagi masih mau beli handphone aja. Terus aku bilang, nanti aja deh mau belinya. Kalau 12 kali 3, 460-an ya. 3 bal, 300 ribu. Ya, enak. Ya, sekitar 800 ribu deh. Cuma gue hari ini dapat duit. Lumayan lah ya. Misalnya keluar rumah lebih bagus daripada diem di rumah. Cuma gue mah. Ikut bersyukur lah. Jadi kita bakal transferin sama emak gua. Duitnya tadi ada hasil berapa yang adik saya transfer ke saya. Saya kan memang ya kita bingung juga, guys. Enggak ditransfer emak gua kayak ngerasa udah bisa sendiri apa-apa sih jadi bisa ya kan. Tapi kalau misalnya enggak ditransfer dia bilang gini.
anak-anak nggak ada yang tahu diri, nggak ada yang bisa mikirin gua, ya kan? Jadi saya bingung juga, serba salah nih hidup saya. Tapi daripada serba salah yang dipikirin, mendingan saya tetap pakai pola pikir mengasihi. Ya udahlah, transfer aja ke orang tua. Namanya juga orang tua kadang-kadang dia malu ngomongnya sama anak. Ya seperti itu sih guys. Oh guys, thank you banget yang udah nonton video kita hari ini. Nah, sebenarnya ini bukan video sih, sebenarnya kayak voice note recording aku aja sih guys. Buat ngisi waktu-waktu yang tersisa di sisa umur kita. Mungkin kan sekarang umur kita 25 ya. Misal kita meninggal umur 70 ya kan. Palingan sisa 45 tahun aja sih. Ya dua jengkal lah ibaratnya, dua jengkal umur sekarang. Tapi yang pasti di sini adalah kita sebagai manusia harus ada diri sih. Kita memang banyak berbuat dosa, banyak berbuat masalah, banyak melakukan sesuatu yang curang gitu kan, ya sadar diri aja. Sampai sekarang makanya aku masih terus memperbaiki diri, mudah-mudahan kedepannya jangan curang lagi, jangan bikin dosa terus, karena bikin dosa itu gak bagus. Sekian dulu video kita kali ini. Ingat, bukan video ini maksudnya, sekian dulu recordan voice note recording kita hari ini. Aku memang kemarin ini sempet ada pikir mau balikan sama mantanku, tapi aku mikir lagi karena dia punya apa namanya kayak ilmu ya yang membuat aku kayak nggak bisa dekat sama dia lagi. Jadi aku nggak mau dekat sama dia guys, ini yang ngeri juga nih, ngeri nih bos, kesenggol dikit repot nih kita. Emang tuh cekir pan channel video see you next voice note recording. Bye-bye. Pinjam foto dulu. Hello. Jangan subrek NT. Bye-bye. Jangan subrek Aco. Jangan subrek. Lumayan ada yang keren. Apa itu kerupuk? Iya. Tiga kanan tuh kayak bukan, Ci. Kalau belum belanja udah habis, Ci. Ya kayak gue bagi kerupuk sama siapa. Ini Bang, dua-dua ya, Bang ya. Mana, Ci? Buat kan? Iya. Tanya kalau lu ba. Habis ini apa ya? Maksudnya tuh mengeluh gitu. Doyan mengeluh. Lahir, ini dah. Apa kok? Laris. Lahir, lahiran. Siapa lahiran? Iya, enggak, gue bilang masih lama ya. Tuhan buka jalan. Bang, tunggu, okay, tunggu yuk, tunggu. Tapi dari sini. Ya, pasti laris yuk. Baru datang, Ci. Siapa nanya? Berharap. Sebanyak nih Bang, gimana nih Bang? Aduh, bu, yang misalnya. Wait, ada nih. Belum ini. Masih merah. Pada maju-maju aja. Nah, ini baru nih mau hijau nih. Tuh kasih sih Bapak, kali punya cuci. Mau dia. Ya kasih lah. Pak, mau balon enggak? Gua kasih nih entar. Mau cuci ya, Pak? Enggak mau lagi deh. Kalau enggak mau gimana, Bu? Si Bagas dikasih ke Bapak. Dadah Bagas. Bagas. Pak, nih Pak, ada balon nih. Tuh, kan. Nanti buat cuci ya. Eh, Pak. Main balon ya, Pak. Dadah. Mainin sama Bagas. Mana meledak sih? Meledak. Nah, abis ini juga dia pegang. Ini kan kelamaan nih, kena panas. Meledak dia pasti. Soalnya itu kan uap dia. Kaget sih abang langsung. Apa mah? Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan juga. Kaget aja dia mau meledak katanya. Aduh, di rumah udah berapa kali apa? Jadi korban mulu. Pokoknya kata siapa kalau gue di rumah gue kena jantung gara-gara si ini. Gua pelakunya, gua nggak taunya. Aduh, bisa masuk penjara lu kata si Alpo. Ya Bu ya. Tama. Speaker sih. Dahlah. Halo. Itu nasi goreng gimana yang jual? Nasi goreng lagi kan. Udah enggak ada siapa. Suaranya mana, Del? Dari mati. Enggak capek nungguin.
taruh di sebelah situ. Nah, oke deh, kasih ya pak. Lebih asik tidur. Ini taruh lah. Loh. Handuk bukan dituker. Dikasih baru. Kalau udah malam kebablasan. Orangnya kebablasan. Main kasih aja. Kalau udah malam besaran. Bisa dibawa pulang gitu besok. Bawa pulang gue. Gue takutin ini lah ya. Gue kasih tahu ntar, gue kasih tahu si Pomen ntar, Men. Suruh ngapain deh? Ngaktif Pien, lagi berdua kali deh. Ya, bisa jadi, enggak, bisa jadi enggak maksudnya ya, enggak, positif aja. Tetap berupaya, lu, upaya mah nggak bakal ada tetap hilang, tetap terus ya kan. Oke, jadi kita bakalan coba fiksi 24 jam tidur. Bakal lucu ya bikinnya. Yes. Lanjut lagi. Gak ada cara yang gimana-gimana. Cara yang paling paten adalah lu harus mengampuni dia 70 kali 7. Seperti yang dia sering ngomong. Bye. Sekarang saatnya kita balik. Gue gampar dulu nih si bawah. Seperti itu guys, ini kita review dulu nih. Nanti ya. Tadi nih udah, karena lanjut lagi nanti ya. Tarik.